semua, assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku Riri. Di video aku kali ini aku bakalan nge-unboxing paket kaos dan hijab cuman 100 rupiah aja nih. Ini aku penasaran banget isinya dan kualitasnya kayak apa. Tapi sebelum aku buka isi paketnya, boleh dong yang belum subscribe channel YouTube aku, subscribe dulu channel YouTube aku di bawah ini. Dan klik lonceng untuk menyalakan notifikasi dan share ke sosmed kalian. Dan jangan lupa untuk like-nya ya, biar aku makin semangat nih nge-haulnya. Nah teman-teman, kita langsung buka aja isi paketnya. Ini tuh ada dua toko. Yang satu itu nama tokonya Sumber Fashion, dan yang satunya lagi itu nama tokonya Damai Fashion. Nah kemarin juga ini aku udah sempat share di instastory aku, karena banyak banget kan yang nyuruh aku cari hijab-hijab murah. Kebetulan aku ketemu dan diinfoin juga sama salah satu followers aku dan subscriber aku. Jadinya aku putuskan untuk membelinya dan untuk mereviewnya juga. Ini kita langsung buka aja ya guys, yang dari Damai Fashion dulu. Di sini nih aku akan langsung buka aja. Dari packagingnya menurut aku dia packagingnya rapi banget, pakai kantong plastik kayak gini nih putih. Walaupun dia barangnya murah cuma 100 rupiah aja, tapi packingnya bagus tuh. Kita langsung buka aja ya guys. Dan guys, ini aku dikirimin yang satu baju dan yang satu ini hijab. Nah di sini kita akan bahas dari segi kaosnya dulu. Di sini aku beli warnanya pink. Di sini bisa pilih variasi untuk kaosnya. Dan ini harga normalnya itu 17.400 dan aku cuma bayar 174 rupiah aja guys untuk kaos dan hijabnya. Nah aku akan buka aja nih langsung bahannya kayak apa. Kan lumayan banget ya guys kalau beli baju cuma harga 174 rupiah. Dan ini bahannya bagus guys. Nih, dia bahannya tuh kaos dan adem. Menurut aku adem sih ini kaosnya, bagus. Nggak kayak yang pernah aku review dulu beli baju yang harganya cuma 10.000, kayaknya kualitasnya kurang oke. Dan ini benar-benar bagus. Tuh. Ini tuh harga normalnya 17.000 ya. Tuh, harga normalnya 17.000 dan ini bahannya tuh adem walaupun ini bahannya tipis. Tuh, kaosnya tipis, tapi menurut aku ini bisa aku pakai sehari-hari kalau misalnya buat tidur tuh atau di rumah aja. Untuk variasinya dia kombinasi gitu. Ini dasarnya warnanya pink dan bagian lehernya sini dan tangannya ini dia warnanya ada garis hitamnya. Dan untuk jahitannya, dia jahitannya rapi banget. Tuh. Guys, jahitannya rapi ya. Enggak ada rusak sama sekali atau enggak ada kurang-kurang sama sekali. Ini oke banget menurut aku untuk harga 174 rupiah. Dan kita langsung aja lihat kualitas hijabnya. Ini juga hijab yang harganya 174 rupiah guys. Kapan lagi kan? Lumayan banget ini hijab segi 4. Kemarin kan banyak kan langsungan yang 2000-an itu. Dan guys, wow, hijabnya bagus banget. Ini bahannya, aku sih nggak tahu ini bahan apa, tapi ini yang aku pegang ini bahannya adem banget, dingin, lembut tuh. Ini bagus banget loh guys, tuh halus banget. Dan ini modelnya segi 4 ya, tuh segi 4. Dan ini bagus banget. Aku dapat warna apa aku nggak tahu. Ini kan dikirimnya random kalau yang hijab ini. Cuman kita nggak bisa milih, tapi ada gambar-gambarnya di situ. Ada beberapa kemungkinan yang akan kita terima variasi warnanya. Dan ini aku dapat kayak warna ungu, tapi ungu-ungunya ungu-ungu tua gitu, netral. Ini bagus banget sumpah. Dan ini bahannya itu bener-bener bagus dan adem guys. Kalian bisa lihat ya, ini bahannya lembut banget, nggak bikin gerah tuh. Ini bagus banget, cakep ini bahannya. Harga normalnya itu 17.400 dan aku cuma bayar 174 rupiah aja untuk hijab yang kualitasnya menurut aku oke punya guys. Dan kita akan lanjut nih ya, buka paket yang kedua dari toko yang sama. A few moments later. Nah ini ya guys, aku akan buka paket yang kedua. Di sini aku juga beli hal yang sama dan barang yang sama, satu baju dan satu hijab. Kita langsung buka aja nih. Kemarin buat teman-teman yang kebagian ini, jangan lupa untuk komen juga ya, karena benar-benar biar aku tahu berapa banyak orang yang kebagian dan yang enggak kebagian. Dan tara,
Wow, aku dapat warna hijabnya yang sama, guys. Tuh. Dan yang ini aku beli variasinya warna merah. Kalau yang hijab kan aku nggak bisa milih ya. Tuh. Ya, langsung buka aja nih, apakah kualitas kaosnya sama seperti yang pink ini? Karena kan biasanya beda warna itu beda bahan. Dan kita ini langsung buka aja. Lumayan nih, guys, buat sehari-hari. Dan ini untuk variasi warna merah, dia bahannya sama persis kayak yang ini nih. Cuman kalau menurut aku ini lebih sedikit lebih halus. Ini mungkin kebanyakan obatnya ya, karena ini agak-agak kaku gitu. Mungkin nanti kalau udah dicuci dia nggak kaku lagi. Untuk variasi warna merah dia dasarnya ini warna merah tuh. Dan untuk tali, untuk kombinasi pinggirannya tuh dia warnanya putih. Jadi ini warnanya merah putih ya, guys, tuh. Untuk dari segi jahitan ini rapi banget, sama kayak yang pink ini. Rapi, nggak ada kekurangan sama sekali atau nggak ada rusak-rusak sama sekali. Ini jahitannya dua-duanya benar-benar super duper oke banget. Jadi benar-benar buat kalian yang kebagian nggak bakal nyesel, guys. Dan yang ini nih, aku langsung buka aja nih hijabnya. Aku pikir itu bakalan dikirim warna yang berbeda, cuman dapat warna yang sama. Tapi nggak apa-apalah, yang penting dapat. Harganya cuma 174 rupiah, guys. Kapan lagi ya kan beli hijab harganya cuma 100 rupiah? Beli permen aja nggak dapat di warung. Itu ya. Ini bahannya sama, warnanya sama, kualitasnya sama, oke banget sumpah. Ini aku baru nemuin sih hijab yang harganya diskon kayak gini, kayak sekarang, tapi kualitasnya tuh bagus banget. Bahannya benar-benar ini tuh licin tapi adem. Tapi nggak bikin licin-licin juga sih sebenarnya tuh. Kayak bahan silk gitu kalau menurut aku ya. Ini bagus dan ini nggak ada rusak sama sekali ya hijabnya, benar-benar ini kualitasnya bagus dan barangnya nggak ada cacat sedikit tuh. Nah, buat kalian yang kebagian hijab dan baju 100 rupiahan ini, jangan lupa untuk komen ya. Dan aku akan buka dari toko yang kedua nih. Selanjutnya ini aku beli dari Sumber Fashion, ada dua. Ini aku juga belinya sama si kaos, cuma nggak tahu nih kualitasnya sama apa enggak sama kayak toko yang pertama. Kita langsung buka aja ya, guys. Dan ini aku beli variasinya warna kuning. Dan ini dari toko Sumber Fashion ini, dia tuh harganya lebih murah, 74 rupiah. Jadi yang tadi ini kan 174 rupiah, yang ini cuma 100 rupiah aja, guys. Nih, kita langsung buka aja ya. Tadinya tuh aku udah gak mau beli karena aku takut kualitasnya kurang oke. Karena kan biasanya kalau kaos yang harganya murah-murah itu kayak kaos partai ya, guys, licin-licin gimana gitu, gak bakal bisa aku pakai. Tapi kayaknya aku pengen cobain aja dan benar-benar kualitasnya bagus nih. Aku beli variasi warna kuning tuh, warnanya ngejreng banget. Dan dia variasinya tuh warnanya stripnya itu hitam kayak yang pink tadi. Dan untuk kualitas bahan kaosnya itu sama, bagus banget ini. Nggak jelek sama sekali, ini adem banget tuh, guys. Untuk jahitannya juga dia rapi banget. Ya Allah, lumayan banget kan baju 100 rupiah. Ini kalau bisa beli selusin lumayan nih, guys, bisa buat bagi-bagi orang. Karena bahannya bagus banget nih. Tuh, jahitannya juga rapi banget kan. Ini jahitan bawahnya ini rapi banget loh, enggak ada benang-benang keluar-keluar atau jahitannya enggak rata, ini rapi banget sumpah. Nah, buat kalian yang kebagian dari toko Sumber Fashion, jangan lupa untuk komen di bawah karena ini bajunya cuma 100 rupiah aja. Dan ini aku langsung buka isi paket yang terakhir ya, guys, dari toko yang sama. Aku langsung buka aja dan aku beli variasinya warnanya hijau. Kenapa beli warnanya norak-norak ya? Karena kadang-kadang kalau belanja murah itu nggak mikir variasi warnanya, guys. Karena cepet-cepetan kan, takut kehabisan. Dan ini juga barangnya limited. Jadi buat kalian yang kalau lihat sharean instastory aku ada barang murah, langsung aja dibeli, jangan dipikir-pikir lama-lama karena nanti bakalan kehabisan. Dah, ini yang terakhir nih, paket aku yang terakhir. Ini warnanya hijau, tapi menurut aku ini sedikit lebih tipis daripada yang warna kuning tadi nih. Untuk bahannya ini terlalu kelihatan banget nih serat-seratnya kainnya. Tapi ini bahannya halus banget tuh. Cuman sedikit lebih tipis daripada yang lainnya tuh, guys. Dia sama seperti yang ini tadi warna kuning. Dia variasinya warna hitam. Kayaknya ini warna hitam apa navy ya? Kenapa ini warna hitam apa navy ya? Ini kan aku
hitam sih kayaknya, apa navy aku nggak tahu sih. Tuh variasinya seperti ini nih. Cuman kalau yang dari yang aku pegang untuk kualitas bahannya, yang ini lebih tebel, yang ini tipis, yang ini tipis, dan yang ini lebih tipis. Jadi menurut aku yang lebih tebel itu bahannya yang ini, tapi ini sama-sama halus, semuanya halus bahannya, cuman yang sedikit lebih tipis aja yang terakhir ini ya, gas warna hijau. Jadi aku tuh kayak mau pergi ke sebelasan itu yang pakai bajunya warna-warni gini. Nah buat kalian yang kebagian semua dari toko yang ini, Super Fashion dan Damai Fashion, jangan lupa untuk komen juga di bawah dan ajak teman-teman kalian untuk follow juga Instagram aku di bawah ini untuk tahu nih diskon-diskon kalau lagi ada event. Lumayan banget kan guys, kalian bisa beli baju kayak gini untuk sehari-hari atau untuk kalian sumbangin ke orang-orang lain. Dan terima kasih sudah tonton video aku, dan sampai jumpa di video haul aku selanjutnya.